Masakan mewah tak perlu mahal loh sahabat Ransel. Seperti apa yang kita sajikan sekarang, oseng kulit melinjo yang gurih dan ditambah teri yang membuat rasa semakin lengkap. Wah, kalau buat aku ya looks-nya bagus banget, cantik banget. Thank Gimana you. Nih sahabat Ransel, setuju gak sama aku? Cerah banget hari ini. Udaranya bagus. Secerah baju kita berdua. Teh Reni lagi ngapain? Kita lihat yuk. Kita semerin aja yuk. Okay. Halo Teh. Permisi Teh. Wih, lagi ngapain nih? Toge. Wah, diapain? Aku sama Imus boleh bantu nggak? Boleh. Oh, gimana nih? Mau bikin apa emang Teh? Toge goreng. Oh, toge goreng. Mending kita bantuin Teteh aja. Boleh. Ya, gimana nih? Kita harus boleh, ngapain? Kamus boleh potongin bawang merah sama bawang putihnya? Boleh, mau dipotong boleh. Seperti apa? Aku bantu ya. Diiris aja. Diiris tipis-tipis aja? Iya. Oke. Okay. Sama tomat sama rawitnya ya? Rawitnya, yeah. Oke. Okay. Berapa banyak Teh? 3 biji. 3 biji. Oke, okay. Aku ambil 3 ya. Jadi bawang merahnya 3, bawang putihnya 3? Iya. Oke. Okay. Ini, Teteh lagi ngapain nih? Lagi dibersihin ini ya. Gimana caranya? Coba aku bantuin ya. Okay. Ini biasanya jenis masakan yang Teteh buat, si toge goreng ini, apa ada yang lain? Toge goreng aja sih. Oh, toge goreng aja. Soalnya kalau di Bogor kan ada lumpia, gitu-gitu kan. Oke. Gimana, Mus? Aman? Aman dong. Kamu percaya aja sama aku, Jay. Oh, pasti. Selalu percaya ya. Aku sama kamu tuh. Gimana kamu? Gimana? Aman dong. Ngeliat kamu kok malah dimainin. Kamu udah pernah nanam toge nggak? Aku dulu banget pas tugas SD itu termasuk nggak? Ih, benar-benar aku juga. Ya, kamu harus ngumpet di tempat gelap atau terang gitu. Iya, benar. Terus toge kamu tumbuh nggak? Toge aku tumbuh. Punya aku juga tumbuh. Tapi ikal gitu, nggak jelas gitu. Ngikutin rambut kamu ya? Iya. Habis ini diapain lagi nih Teh? Nanti tinggal dioseng aja. Oh, udah nggak usah dicuci lagi? Apa ini udah dicuci? Udah dicuci. Oh, udah dicuci tinggal. Tinggal dioseng aja. Oseng aja, oke. Okay. Teh, ini tomatnya mau diiris gimana? Diiris tipis aja sama. Tipis aja. Pakai bijinya? Pakai. Oke ya. Nanti dioseng bareng-bareng gitu ya. Mus, buruan, yang cepat. Sabar dong, ini udah mau selesai nih. Oke. Ini kita juga udah mau selesai kok ya. Nih, aku tambah-tambahin aja ke sini ya. Iya, Bos. Nih, yang kuning-kuning nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Oke, nah Teh, aku udah selesai nih. Slice si, aku ngerajang si bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, dan juga tomat. Setelah itu apa nih, Teh? Nyalain kompornya. Nyalain kompornya, oke. Bantu ya. Kamu bisa nggak? Teh, biasanya di kebun selain nanam toge, nanam apa lagi? Sawi putih. Ya, oh. Sama kangkung kayak gitu. Oh. Wah, makan sehat terus nih tiap hari nih. Menarik tuh, Mus. Kamu sering gak makan sayur? Aduh akhir-akhir ini kurang lagi, Jing. Kamu harus banyakin makan sayur makanya biar makin aku sehat. Aku excited banget nih makan togenya nih. Oh iya, Teh, sambil menunggu nih. Itu oncomnya mau diapain? Oncomnya nanti aja, masukin dulu itunya. Oh, ini langsung aku masukin aja. Oke, bawang siap. Putih, bawang merah. Aku masukin ya. Iya. Wah. Masukin bawang merah. Ya, lalu aku masukin bawang putih juga sekalian langsung. Ayo Jay, kamu bantu aku untuk ngaduk-ngaduknya. Oke. Nanti itu terakhir ya. Apanya? Cabainya. Oke. Okay. Rawitnya terakhir. Iya, masukin sekarang. Suka iseng ya. Oncomnya mau diapain Teh? Oncomnya boleh potongin dulu tahunya? Tahunya boleh. Ya. Mau dipotong seperti apa? Potong kecil-kecil aja. Dipotong kecil-kecil aja. Siap. Kecil. Semuanya ya? Iya. Kotak-kotak kecil aja? Siap, aku bantu ya. Iya. Segini kegedean nggak? Enggak sih. Pas ya? Iya. Tinggal masukin togenya. Ini, aku masukin aja sekarang, semua? Iya. Wuhuu.
Teh, tahunya sudah aku potong ya, Teh? Oke. Nah, setelah itu oncomnya gimana? Oncomnya juga bisa dipotong-potong. Dipotong persis sama seperti ini. Oke, siap. Aku bantu, Teh. Oke. Ini nanti, ini tahunya udah digoreng ya? Iya. Oh, udah. Oke. Jadi tinggal kita campur aja. Kayaknya oncomnya aku tambahin satu lagi, boleh kali ya? Boleh, ya. Imu suka banget oncom soalnya, Teh. Aku suka banget oncom. Bener banget. Tambah lagi. Iya kan? Nih. Oh. Sama kemangi juga, Teh. Iya. Aku suka banget kemangi, Teh. Hmm. Tapi kalau masakan kita tuh pasti ada kemangi. Itu bisa Imu send request. Ya. Oke, terus apa? Silakan masukkan itunya. Cabai. Tomat sama cabai. Oh, tomat sama. Tomat sama cabai rawit ya. Siap, aku aduk. Sahabat Ransel, aku yakin kalian di rumah nggak sabaran kan untuk cobain makanan kita, tapi it's tunggu dulu sebentar lagi. Teh, abis ini apa lagi nih, Teh? Masukin oncom ya. Oncom yang terakhir? Ya. Oke, aku masukin deh. Masukin semuanya, Mo. Langsung aku masukin. Dengan mengandung nutrisi yang banyak, mulai dari protein hingga serat, mengkonsumsi tahu jadi pilihan yang tepat loh, sahabat Ransel. Salah satu manfaatnya yaitu menjaga kesehatan jantung sampai mengoptimalkan fungsi otak. Jadi, sahabat Ransel, tahu harus menjadi salah satu menu makanan pilihan kalian ya. Setelah oncom, apa lagi tuh, Teh? Tinggal masukin garam, kaldu ayam, sama penyedap rasa. Penyedap rasa, langsung aku masukin ya. Masukin. Sesuai takaran lo. Keren gak gue? Aku keren gak? Oh, keren. Keren. Aduh. Aku masukin ini juga ya, Teh? Mus, tadi berapa banyak ini kamu masukin bumbu-bumbunya? Oh iya, untuk garam aku masukin kurang lebih 1/3 sendok teh. Dan juga aku masukin kaldu ayam kurang lebih sama 1/4 sampai 1/3 sendok teh. Dan yang terakhir nih, Ji. Ini yang bikin makanan kita enak banget nih, Ji. Aku masukin MSG. Silahkan. Kurang lebih sama juga 1/3 sendok teh. Biar enak. Dikasih jampe-jampe tuh, Teh. Mantep nih emang. Yes. Okay. Terus apa lagi, Teh? Udah, selesai. Tinggal nunggu matang aja. Oke. Okay. Kira-kira berapa lama, Teh? Tinggal 1 menit aja. 1 menit aja? Dari sekarang. Dari sekarang. Oke. Okay. Ayo, sahabat Ransel. Udah ngiler kan lihat masakan aku, Imu, sama Teh Reni? Ayo, cepetan bawa masakan kalian ke depan TV. Kita makan bareng-bareng. Ini kita plating ya, Teh? Yeah. Udah bisa? Oke. Okay. Ayo, Mus. Oke. Okay. Ayo, Mus, boleh kita untuk ini. Oh, boleh dong, Teh. Okay. Ini dia nih, Teh, piringnya. 3. Aku bagian garnisnya. Aku bagian makannya. Ya, okay. Kamu bagian sendoknya. Biar adil, Ji. Dan yang terakhir nih, Teh. Buat mempercantik makanan kita, aku hias dulu dengan garnish ya, Teh. Ini dia toge goreng buatan Teh Reni. Udah jadi. Ayo, langsung aja kita cicipin ya. Oke, langsung aja. Nah, sahabat Ransel. Jangan lupa, bawa makanan kalian, kita makan bareng-bareng. Ayo, kita makan. Ayo, kita makan bareng-bareng juga ya. Oke. Teh, JJ, makan, mari. Makan. Kayak bakal pedes nih, Teh. Gimana, Teh? Tergigit rawitnya, pedes. Tapi enak. Tekstur togenya tuh masih kayak crunchy gitu, jadi masih pas digigit. Krunyus-krunyusnya, ya. Terus si apa namanya? Oncom. Ini oncomnya juga nggak yang asam banget walaupun nggak digoreng dulu ya. Tetap matang sempurna gitu semuanya. Gimana, Mus? Yang paling aku suka oncomnya nih, Ji. Karena aku nggak pernah makan toge itu pakai oncom sebelumnya.
Ini aku suka banget. Pengalaman baru, aku suka banget. Karena pakai oncom juga ya, jadi baru buat kamu ya. Iya. Kalau teteh, teteh udah biasa makan saya. Tapi gimana? Enak? Enak. Enak, oke. Okay. Oh, lanjut makan. Kamu lihat DJ, warnanya benar-benar lengkap banget ya. Iya, pop up merah, semua hijau, lagi warnanya. Wow. Sebentar lagi matang, kita tunggu sampai si tomat hijaunya agak sedikit lembut. Okay. Habis itu kita langsung start plating aja.